bermanfaat kepada orang yang beriman. Dia beza kat situ tu. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala letakkan orang yang beriman, bukan orang Islam. Sebab iman itu lebih lagi. Kalau dalam bahasa ini, maksudnya iman itu lebih hebat lagi daripada Islam. Dan dia betul-betul memang percaya kepada Allah dan Rasul, percaya kepada mereka, percaya kepada Allah dan Qadar, percaya kepada hari kiamat. Memang betul-betul percaya. Dia bukan hanya semata-mata menyerah diri Islam, tapi dia tak betul-betul percaya. Dia tak solid kepercayaan dia. Dan dia Islam, tapi dia belum betul-betul beriman, kan? Tapi Allah Ta'ala beritahu, orang yang betul-betul dapat manfaat dengan tazkirah adalah orang yang beriman. Jadi memang orang yang beriman, dia betul-betul percaya kepada Allah dan Rasul, diingat hari kiamat, maka dia nak diperingatkan. Dan biarlah di, maknanya bila kita tahu peringatan, maknanya bila reminder. Reminder bermakna benda kita dah tahu. Jadi jangan bila dengar tazkirah, alah, tak yang baru pun aku tahu dah. Memanglah, itu tazkirah namanya. Kalau tuan-tuan nak belajar benda baru, tuan-tuan kena masuk majlis ilmu. Bukan ikut tazkirah. Masuk majlis ilmu, insyaAllah belajar benda baru. Kadang-kadang tazkirah, ada benda baru kita belajar kan? Memang ada benda baru juga kadang-kadang kita belajar. Tapi kebanyakannya hanya berbentuk reminder pada kita. Dan memang reminder ni memang penting untuk kita, bermanfaat untuk kita. Kita memang selalu lupa. Jadi dia tapi kenal lagi. Walaupun 30 hari Ramadan tu ustaz bagi tazkirah lebih kurang sama je 30 orang pun tak apa. Bagi ini peringatan bermanfaat untuk aku, insyaAllah. Peringatan manfaat untuk orang beriman, insyaAllah. Biarlah aku dengar dan dengar tu. Okey. Tuan-tuan berhadir Allah. Dan jadi disebutkan tadi peringatan manfaat bagi orang yang beriman. Caranya adalah orang beriman tu dia kena tundukkan hawa nafsu dia. Dan tundukkan hawa nafsu dia, waktu tu barulah dia boleh dapat manfaat daripada peringatan. Dan dia tak boleh, kalau dia punya hawa nafsu dia masih kontrol diri dia, ketika tu dia akan kontra dengan peringatan. Dia akan rasa panas bila dia peringatkan, ataupun dia akan rasa jemu dengan peringatan. Sebab nafsu dia ajak macam sekarang ni kan. Nafsu kita ajak supaya sudah-sudah tu, aku nak semayang, aku nak balik. Yang belum makan, aku nak makan. Dia fikir macam tu dah. Contoh kalau belum makan, jadi contoh boleh makan lagi, kejap lagi kantin. Saya kejap lagi terus pergi Kelang kan, Kelang Gabut pergi Kelang. Pukul berapa pula nak makan tengah hari tu. Saya rasa hari ni saya akan makan tengah hari pukul 6:30 petang. Itu waktu makan tengah hari saya. Dan daripada Tengganu